Ya, kami ingatkan sekali lagi insan yang sudah sepakat. Saudara-saudara pengurus kota dan kabupaten, jangan mau terprovokasi. Jangan mau terprovokasi. Sudah, tetap kita lanjut. Karena izin pimpinan nanti dibuat berita acara bahwasanya rapat ini ada mau. Ya? Ya. Masih ikut tadi itu, Pak. Kami panggil Ibu Lilia Rosa Sirega. Apakah saudara masih? Ayolah. Mengajukan pencalonan, belum kan ambil suara pencalonan ini. Bisa lah. Ya minta aja selaku insan tinju. Siapa ketua pemenang? Ketua pemenang, apa itu duluan? Bang Donald. Bang Donald. Tadi udah kuingat jembatan. Bisa ceritakan tentang aksi kita sore ini? Kenapa langsung ngomong? Alasannya, Bang? Iya. Baik, terima kasih, Pak. Belakang di belakang ketua, Pak. Ada mobil. Baik, terima kasih. Inilah musyawarah pertina provinsi yang baru pertama kali terjadi di Indonesia. Di rumah calon ketua. Nah, ini dia. Jadi kami sebenarnya dari Rakerprov, rapat kerja provinsi, kami sudah meminta supaya di hotel. Dan biayanya kami yang menyiapkan supaya menjaga netralitas. Nah, ini dia. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap jalan lanjut. Nah, kemudian dilanjut dengan Musprov, Musyawarah Provinsi Pertina Sumatera Utara. Tetap juga dilaksanakan di rumah calon ketua. Begitu juga kejuaraan tinju. Di rumah ketua Sabang Manalu. Jadi gimana netralitas? Kan ini. Jadi kami mohon kepada kawan-kawan pers, wartawan, tolong ini. Ya, disampaikan, diberitakan bahwa di dalam musyawarah provinsi ini adalah tidak adil dan banyak kecurangan, jelas-jelas kecurangan, dan baru kali ini yang namanya karetaker mempunyai hak suara. Betul. Dan di anggaran dasar anggaran rumah tangga tidak ada karetaker memiliki suara. Karetaker mengkaretekerkan. Tapi itu yang terjadi. Kalau karetaker jadi calon boleh nggak? Iya. Jadi kami lihat pun karetaker menjadi calon itu di anggaran dasar anggaran rumah tangga tidak ada. Tidak ada. Kan itu. Harus mundur ya. Ah itu. Mundur. Jadi mohon kepada abang kami sebagai pers ya, wartawan, ya kan, media cetak, media elektronik, tolong ini diberitakan. Kami mohon keadilan. Kami mohon kepada PONI Sumatera Utara. Betul. Jadi ini dulu yang bisa kami sampaikan, Bang, lebih dan kurang mohon maaf. Bang, mungkin ke depan apa yang kita lakukan, upayanya? Apa upayanya? Ulang kembali. Kalau kami meminta supaya diulang kembali di tempat yang netral. Betul. Tempat yang netral itu yaitu di hotel atau di KONI Sumut. Ya. Ah itu. Dan karetaker tidak memiliki hak suara. Kan itu. Ah itu tadi. Mungkin ini deh sementara. Bang, nama abang lengkapnya, Bang? Nama lengkap saya Dr. Donald Panjaitan. Ketua Pertina Asahan. Wakil Ketua Pertina Asahan. Ini berapa pengkap, Pak, yang biasanya di jurusan biasanya di verifikasi seperti itu? Apakah di awal atau seperti ini? Kalau pas berapa pengkap? Di awal ya, sebelum ada penjaringan ya. Kan itu. SK-nya yang aktif ini dari tim. Sementara itu yang aktif sebenarnya dengan yang dikirimkannya ke kabupaten kota itu ada 16, kan itu. Dan kami hitung itu, kami memiliki 10 suara, mereka 6. Itu tadi. Sedikit saya. Ini kan hasil rakernas look yang di Medan baru-baru ini.
jadi peserta 16 ini kok tiba-tiba jadi 23. Ya, berapa bertambah dari total itu? Sudah tambah 7. Oh, ada rekayasa Bang. Ada rekayasa. Manipulasi. Ah itu, tolong dicatat. Hasil yang diputus oleh pengurus pusat hasil rakernas 16. 16. Dan itu yang dikirim yang berhak punya suara. Kenapa tiba-tiba jadi 23? Bang, dengan siapa Bang? Dari mana? Ketua Labuan Batu, Tapip Simangunsong. Labuan Batu. Ketua Perkenalan Labuan Batu ya.